Oke, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers. Oke, jadi di episode kali ini gua memainkan game Grotopia lagi, teman-teman. Jadi kali ini gua akan ngebahas tentang Yeti lagi, teman-teman. Dimana Yeti ini ada namanya Super Pound. Jadi di Yetinya ini ada namanya Pound Power, teman-teman. Jadi kalau kalian pakai Yeti itu bakal tonjokan kalian itu atau tangan kosong kalian itu bakal lebih jauh, teman-teman. Kayak ini contohnya, tuh ini aja 4 blok, teman-teman. Mantap lagi, kan? Jadi sebelum gua lanjutin, kalian subscribe dulu channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian dan like ini supaya oke. Kalau sudah semuanya, kita lanjut. Jadi gua ini dua akun ya, teman-teman. Gua loginnya dua akun di sini ya, teman-teman. Jadi akun super gua sudah sediain. Dimana kita bakal tes ya, teman-teman ya. Seberapa kuatkah Yeti ini kalau kita tanpa laser ya, teman-teman. Tanpa laser dan tanpa yang lainnya. Oke, jadi kita bakal coba. Ini hanya Yeti doang ya, teman-teman ya. Jadi hanya Yeti, bukan pakai yang lain, teman-teman. Jadi pakai Yeti aja. Kita coba tonjok lagi. Oke. Jadi cuman 4 blok doang yang maju ya, teman-teman. Oke, 4 blok. Jadi kita bakal coba lagi ke level 2-nya. Tahap kedua kita bakal coba pakai si laser ini, teman-teman ya. Kita bakal pakai laser. Kita tonjok. Oke. Masih 4 blok. Wih, 4 blok. Masih EZ ya, teman-teman. Masih EZ. Oke, enggak berasa, teman-teman. Enggak berasa. Kita tambah lagi pakai force ring ya, force ring. Ini kalau force ring ini kalau kalian pakai itu kan tambah ini juga nih, kayak farming gitu, teman-teman. Tapi kalau kalian tonjok. Wow. Jauh banget, teman-teman ya. Kalian bisa lihat perbedaannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 blok dari sini, teman-teman ya. Wow, mantap. Ini lumayan jauh banget ya, teman-teman ya, kalau kalian pakai force. Oke. Jadi gua enggak pakai force. Gua lepasin pakai force-nya. Gua bakal kasih item ke si ke aku dua ya, teman. Gua pakai staff. Staff ya, teman-teman. Oke, ini staff sama ini ya, teman-teman ya. Oke, kita bakal uji coba staff sama ini. Seberapa jauhkah mentalnya si software GT ini, teman-teman? Oke, kita hitungan dari 3, 2, 1, let's go. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, 9 blok, teman-teman. Lumayan jauh banget, teman-teman. Lumayan loh, kalau kena bolanya ini langsung mentalnya jauh banget, teman-teman. Mantap lah pokoknya ya. Jadi kesimpulan gua, kalau kalian beli Yeti itu kalian akan mendapatkan ikonnya ini ya, teman-teman ya. Terus ada, kalau pakai staff wizard kalian ada wizardly force. Nah ini kalian bisa dapetin, beli aja lah gitu kan. Staff force-nya ini lumayan murah sih sebenarnya, wizard ini, teman-teman. Ini kan cari aja ibu wizard, teman-teman, banyak di sana. Terus kalau kalian untuk beli Yeti, kalian hanya cari aja word-nya, nama word-nya itu Bu Yeti, teman-teman. Kalau nggak ada di Bu Yeti, kalian pergi aja ke Bu Ipet, teman-teman. Biasa mereka jual di sana, teman-teman. Tapi untuk harga Yeti sekarang itu beda sama harga di event winter, teman-teman. Dimana kalau event winter kalian bisa mendapatkan harga kisaran sekitar itu 4 sampai 5 WL, teman-teman ya, kalau nggak salah. Tapi sekarang kalian dapetin Yeti
di luar event winter, kalian bisa dapetin Yeti-nya itu kisaran harga 5 sampai 9 WL, teman-teman. Jadi biasa orang jual itu rata-rata 7 WL doang, karena nggak ada yang jual lebih mahal lagi atau harga tinggi lagi, teman-teman. Jadi kesimpulan gua, kalau kalian mau beli Yeti, ya lumayan untuk kalau kalian main game Valve atau game-game lainnya, ya teman-teman. Oke, gua dari Hendry Gamers, sampai sini dulu video gua. Oke, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.